Silakan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Royal Net TV. Bye guys, bersama saya Yuli Setiawan. Guys, hari ini saya masih di Desa Hingam Pekung, di Kecamatan Barito Tuhu Praya, guys. Saya sudah dari kemarin di sini. Kemarin saya sudah selesai dengan pekerjaan saya. Malam ini tadi saya kemalaman pulangnya, jadi menginap di warung ini, guys. Ya, di warung ini tempat teman, guys. Nah, itu orangnya. Kita nginep di sini. Hari ini kita akan jalan-jalan sekitar sini, guys, ya. Di sekitar Desa Hingam Pekung. Apa aja yang ada di Desa Hingam Pekung, ya, guys? Kita coba jalan-jalan sekitar sini, ya, guys, ya. Sebelum ke video, silahkan subscribe dulu channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari Royal Net. Tadi suasana berkabut sekali, guys. Ini kabut sudah hilang, guys, karena tadi malam dingin sekali, ternyata kabutnya tebal sekali. Dan kabutnya ini sudah hilang, udah masih ada sedikit sih, masih ada sedikit sekali kabutnya, ya, guys, ya. Coba kita akan berjalan-jalan sekitar kilometer 30. Sebelumnya ada vlog saya di sini, guys, yang thumbnailnya itu yang ini, kendaraan batu bara itu, guys. Nah, ini ada masjid yang waktu itu masuk di vlog saya juga. Nah, ini ada water truck. Ya, dia menyiram jalan, guys, tujuannya agar jalanan tidak berdebu, guys. Ini water truck, kapasitas airnya itu yang bisa dibawa adalah 30.000 liter, guys. Di area ini, guys, didominasi dua perusahaan besar, ya, yang beroperasional di lahan batu bara ini, ya. Yang pertama adalah Adaro, ya, perusahaan Adaro, dan yang kedua adalah perusahaan AKT, Asmin Koalindo Tuhuk, kalau nggak salah, guys. Nah, ini lihat ada dua truk, ya, dump truck. Mereka mau mengambil batu bara ke area perusahaan, guys, ya. Truknya jumbo, ya, guys, ya. Ya, di Desa Hingam Pekung ini, guys, di kilometer 30 ini adalah area perusahaan, guys, dimana kendaraan tambang itu hilir mudik mencari batu bara, guys, membawa batu bara, guys. Dan depan kita ini adalah dump truck, ya,
itu di atasnya penuh dengan batu bara. Lihat ada warna hitam, ada hitam di dalamnya. Itu penuh dengan batu bara, guys. Dan itu mereka berjalan setiap saat, guys. Ini simpang AKT mereka bilang, karena di sana ada perusahaan tambang yang bernama AKT atau Asmin Koalindo Tuhuk. Ini warung yang tempat saya tinggal tadi malam, guys, di sini. Ini warungnya sederhana, guys. Tadi cuman istirahat kayak gini, tidur di warung adanya, guys. Itu orangnya rajin bersih-bersih. Ini nah, orangnya. Apa itu? Kene didelok karo sapa jenenge? Anake. Itu juga tadi malam ada yang tidur di sini, guys, karena kemalaman. Bapak-bapak itu supir sama keneknya tadi malam juga menginap di sini. Mereka lagi ganti ban, katanya pecah ban mereka, guys.